puskesmas untuk menunjang keberhasilan program 1000 HPK dan penurunan angka stunting di kabupaten kota. Yang berikutnya adalah peningkatan kapasitas pelaksana gizi puskesmas dalam intervensi stunting. Ini harus terus dilakukan guna kesiapan tenaga kesehatan dalam keberhasilan penanganan stunting di Papua Barat. Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Feni. Ibu Feni telah menyampaikan apa yang sudah dilakukan, juga mengidentifikasi masalah-masalah di titik-titik mana yang memang belum dilakukan, termasuk juga sudah menyiapkan beberapa alternatif yang untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kita tahu bahwa memang di Papua tadi angkanya masih tinggi, 33, ada beberapa yang kabupaten yang nilainya masih 46. Tadi 46. Dan kita lihat memang datanya masih 26%. Salah satu yang menjadi hal pokok adalah pemahaman bagaimana teman-teman di lapangan mengidentifikasi, kemudian juga bisa menangani secara langsung di daerah. Untuk itu kami akan persilahkan kepada Dr. Nuril untuk menyampaikan agak panjang bagaimana teknis melakukan identifikasi, melakukan pemeriksaan, termasuk melakukan intervensinya, terapinya, seperti apa yang harus dilakukan di daerah, sehingga pemahaman kita bisa secara luas, komprehensif, dan juga sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, baik oleh pemerintah atau mengacu pada keilmuan dari dokter spesialis anak. Oleh karena itu, saya persilahkan Ibu Nuril untuk memberikan penjelasannya tentang penanganan intervensi spesifik stunting. Baik, baik. Terima kasih, Dr. Tono. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi. Ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Tono, saya akan menyampaikan bagaimana intervensi spesifik gangguan gizi yang tentunya hal ini dapat digunakan sebagai percepatan untuk penurunan stunting. Ya, sebelumnya saya akan share screen dulu. Bagaimana, sudah terlihat ya, Dr. Tono? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Bagus. Ya, Dr. Rahmat. Jadi ini outline yang akan saya sampaikan. Ya, saya akan menjelaskan dulu masalah stunting ya. Ya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mungkin sudah paham ya tentang stunting ya. Namun saya akan mencoba menjelaskan lagi, jadi supaya kita nanti satu persepsi dan satu visi ya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia ya. Tentunya nanti bagaimana strategi penanggulangan dan pencegahannya, deteksi dininya, kemudian alur tata laksananya, dan tentunya yang berhubungan dengan PKMK yang sudah disampaikan tadi. Kemudian juga nanti untuk memperjelas ada sedikit contoh kasus dan pembahasan. Kita semua sudah tahu bahwa stunting di Indonesia merupakan urutan keempat di dunia ya. Oleh sebab itu Bapak Presiden menginstruksikan bahwa nanti 2024 diharapkan angka stunting menurun dari 30,8% tahun 2018 menjadi 14%. Nah, tentunya otomatis instruksi tersebut juga harus disertai dengan usaha yang gimana caranya kita memaksimalkan usaha tentunya dengan lintas sektor supaya instruksi tersebut bisa tercapai. Ya, tadi sudah disebutkan ya, memang stunting di Papua Barat sekitar 27,5%, saya ambil dari Riskesdas tahun 2018 dan juga bersama ya dengan di Jawa Timur juga sekitar 26,2%. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan stunting itu? Stunting itu merupakan stunted atau perawakan pendek. Jadi stunting itu sebenarnya bagian dari perawakan pendek.
Dan tahunya perawakan pendek adalah dengan pengukuran ya berdasarkan kurva standar WHO, di mana yang kita pakai adalah indikator panjang badan atau tinggi badan di bawah min 2 SD ya, panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usia dengan hasil di bawah min 2 SD, maka kita sebut sebagai stunted. Dan stunting itu disebabkan oleh stunted yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronik, terutama saat usia 2 tahun pertama kehidupan ya, atau 1000 hari pertama. Nah, jadi bagaimana cara mengenalinya? Tadi sudah saya sebutkan harus kita ukur dulu ya. Jadi nggak bisa stunting kita melihat ada yang satu anak tinggi kemudian pendek kemudian kita bilang ini stunting yang pendek, bukan. Jadi harus diukur dulu dengan posisi berbaring kalau usianya kurang dari 2 tahun dan posisi berdiri bila usianya lebih dari 2 tahun ya. Makanya kalau kita lihat di kurva WHO KIA itu kan ada panjang badan kemudian tinggi badan. Jadi tinggi badan kita pakai kalau usianya sudah di atas 2 tahun ya, karena anak itu sudah dapat berdiri di pengukur tinggi badan atau stadiometer. Nah, kemudian dari hasil pengukuran itu kemudian kita plot ke dalam kurva yang ada di buku KIA ya, tentunya kurva WHO yang sekarang sudah banyak di buku KIA berdasarkan panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usia, dan kalau di bawah min 2 SD maka stunted, terus kemudian di bawah min 3 SD severely stunted. Jadi belum stunting ya, jadi masih menentukan anak tersebut pendek atau sangat pendek atau normal. Nah, sekarang apakah semua anak yang berperawakan pendek itu disebut stunting? Ya, tidak ya, karena perawakan pendek itu dengan kalau perawakan pendek dengan riwayat berat badan tidak naik saat 2 tahun pertama kehidupan. Nah, ini yang disebut dengan stunting ya. Jadi ada riwayatnya kenaikan berat badannya tidak adekuat pada saat lahir sampai usia 2 tahun atau mungkin sejak dalam kandungan, misalnya bayi yang dilahirkan secara prematur atau berat badan lahir rendah dengan kecil masa kehamilan ya. Tapi kemudian nutrisinya tidak tercapai sehingga bayi tersebut tidak bisa catch up. Nah, karena berat badannya tidak catch up, maka hal itu akan berpengaruh terhadap panjang badan ya, panjang badan dan lingkar kepala tentunya. Jadi nah, penyebabnya tidak naik ya, karena itu tadi bisa yang sebagian besar disebabkan karena gangguan gizi dalam waktu yang lama akibat adanya infeksi maupun karena asupan yang tidak cukup atau dua-duanya ya. Jadi seringkali bisa sebagian besar dua-duanya ya. Jadi mungkin asupannya tidak cukup karena adanya infeksi atau asupan tidak cukup karena memang enggak ada yang dimakan. Bisa juga asupan tidak cukup karena ketidaktahuan orang tua dalam memberikan zat gizi yang bagaimana yang baik yang bisa menaikkan berat badan dari anak ya. Nah, riwayatnya itu kan bisa kita lihat di kurva ya, maksudnya di kurva saat si pasien ini datang pastinya dengan membawa kurva KMS ya. Misalnya pada waktu datang imunisasi. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya ternyata dari kurva tersebut ada riwayat berat badannya tidak naik secara optimal dan ternyata pada saat diukur kita dapatkan stunted, ya sebagian besar itu disebut dengan stunting ya. Jadi apa yang membedakan stunting dengan non-stunting? Bahwa stunting selalu dimulai dengan penurunan berat badan ya. Jadi adanya weak faltering. Jadi adanya kenaikan berat badan sesuai usia yang tidak semestinya, atau berat badannya tidak naik atau tetap atau flat ya, terutama saat 2 tahun pertama kehidupan. Sehingga kalau berat badan tidak naik maka akan berpengaruh terhadap salah satunya adalah volume pertumbuhan otak dan tentunya juga akan berpengaruh terhadap hambatan pertumbuhan linier karena ini satu kesatuan yang menyebabkan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita melihat dua anak ini tanpa kita mengukur panjang badannya atau tinggi badannya, maka kita tidak tahu apakah ini yang memang stunted ataukah ini yang bongsor. Sama juga dengan ini ya, kalau kita tidak mengukur kita tidak tahu ya. Jadi seringkali berpendapat bahwa ini bongsor, ini yang normal gitu ya. Nah, makanya harus diukur karena kalau dengan melihat kita tidak tahu. Nah, bagaimana cara pengukurannya? Nah, kalau untuk anak yang belum bisa berdiri ya di bawah 2 tahun ya,
itu memakai infantometer ya, jadi seperti ini, dan pengukurnya harus 2 orang, jangan 1 orang ya, 2 orang atau lebih, karena kalau 1 orang nanti pengukurannya tidak tepat, karena begitu 1 orang nanti dia turun ke bawah sehingga kelihatannya panjangnya lebih misalnya, dan mengukurnya juga dengan telapak kakinya ya, bukan jari-jarinya, jadi telapaknya. Nah, kalau yang sudah bisa berdiri, kita menggunakan stadium mesh, kemudian menghadap ke muka ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau kemudian anak ini diplot setelah dilakukan pengukuran ya, kebetulan ini ada datanya, jadi sebenarnya umurnya sama ya, jadi hanya beda 2 bulan. Yang lebih pendek ini usianya 43 bulan, ini 41 bulan. Ternyata memang yang lebih pendek ini sangat pendek ya, jadi Shiverly perawakannya sangat pendek sedang ya, jadi dia di atas median. Sedangkan yang ini di bawah min 3 SD, jadi perawakannya sangat pendek ya. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan tadi, setelah ngeplot ya, setelah diplot, maka kita masukkan ke dalam indikator pertumbuhan dari kurva WHO ya. Kalau menggunakan indikator panjang badan berdasarkan usia di bawah min 2 SD, maka disebut perawakan pendek, atau di bawah min 3 SD perawakan sangat pendek ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, perawakan pendek itu sebabnya banyak ya. Jadi dibagi menjadi proporsional dan tidak proporsional ya. Stunting ini termasuk perawakan pendek yang proporsional ya, selain variasi normal. Yang dimaksud variasi normal ini adalah yang familial ya. Jadi tapi jangan berpikir bahwa kalau ayah ibunya pendek, wah itu familial ya, bukan. Jadi meskipun ayah ibunya pendek dibandingkan misalnya ya, jadi teman sebayanya itu dia lebih pendek daripada teman sebayanya, tapi ternyata teman sebayanya ini ayah ibunya lebih tinggi daripada ayah ibu si anak ini. Nah, kalau familial short stature itu si anak ini meskipun pendek dibandingkan teman sebayanya, tapi tetap lebih tinggi dari ayahnya ya nantinya gitu ya. Kan ada namanya mid parental height ya, jadi kita bisa menghitung tinggi badan ayah dan tinggi badan ibu. Jadi kalau misalnya anak laki-laki ya, dari mid parental height itu dia harus mencapai tinggi yang maksimal ya dari hasil mid parental height tersebut, minimal di atas 1,5 cm di atas ayahnya. Begitu juga dengan anak perempuan. Nah, kalau yang patologis, nah patologis ini yang disebut dengan stunting ya, atau kelainan genetik. Misalnya kelainan genetik di sini adalah kelainan genetik kromosom. Tapi kalau yang variasi normal ini memang genetik, tapi genetik 20% yaitu tadi. Kalau misalnya nih ayah tingginya 160, ibunya 150, ya mungkin dari perhitungan mid parental height-nya si anak ini mungkin bisa mencapai 172 misalnya, tapi mungkin nggak bisa pakai 180. Tidak seperti misalnya temannya yang karena ayah. Dari parental height kedua orang tuanya, karena beda tinggi orang tuanya beda. Nah, sedangkan yang patologis ini memang genetik karena kelainan kromosom ya, atau kelainan metabolik. Nah, kemudian stunting termasuk kelainan yang patologis yang disebabkan karena itu tadi yang seperti yang sudah saya sebutkan ya, karena asupan nutrisinya tidak adekuat ya, terutama saat usia 2 tahun pertama kehidupan atau 1000 hari pertama kehidupan ya, mulai dalam kandungan pada saat nutrisi ibu hamilnya kurang, atau saat ibu hamilnya nutrisinya cukup tapi begitu lahir tata laksana nutrisinya tidak benar ya, saat lahir sampai usia 2 tahun. Atau bisa juga disebabkan karena kebutuhan nutrisi yang meningkat karena penyakit infeksi ya. Oleh sebab itu tadi saya sebut bisa keduanya ya, jadi pada penyakit infeksi otomatis kebutuhan nutrisinya meningkat, tapi asupan nutrisinya tidak adekuat ya. Kita saja kalau sedang sakit mau makan itu kan males gitu ya. Sama pada anak-anak ya, terutama apalagi anak dengan penyakit kronis, maka adanya penyakit tersebut akan menyebabkan nafsu makannya tidak adekuat, sehingga untuk yang seperti ini harus berjalan bareng ya, mengatasi infeksinya kemudian memberi nutrisi yang adekuat.
Nah, sedangkan perawakan pendek yang tidak proporsional, nah ini disebabkan karena kelainan genetik seperti kelainan hormonal, kelainan tulang, jadi tidak proporsional. Jadi akondroplasi ya, tulangnya pendek-pendek, jadi seperti ucok baba, kemudian kelainan hormonal seperti Down's mini ya, jadi nggak proporsional ya. Jadi segmen tubuh bagian bawahnya lebih pendek daripada segmen tubuh bagian atasnya ya. Jadi seperti ini. Ini tidak proporsional ya, jadi disebut dengan kerdil. Tapi kalau stunting itu bukan kerdil karena proporsional gitu ya. Jadi stunting tidak sama dengan kerdil, tidak sama dengan cebol karena stunting proporsional ya. Nah, kembali lagi, jadi tadi itu stunting disebabkan karena perawakan pendek akibat kekurangan gizi kronik karena asupan nutrisi yang enggak adekuat, bisa karena memang enggak ada yang dimakan misalnya pada daerah yang benar-benar miskin. Atau sebenarnya mampu, tapi karena ketidaktahuan dari orang tua ya, jadi dalam hal memenuhi bagaimana kebutuhan nutrisi sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Sehingga kalau seperti ini, mungkin tata laksananya lebih mudah ya, jadi tinggal kita memberikan konseling atau edukasi bagaimana memberikan makanan yang adekuat atau nutrisinya itu, jenis nutrisinya itu yang berkualitas, yang sesuai untuk pertumbuhan anak antara 0 sampai 2 tahun. Nah, tadi yang disebutkan tadi, kebutuhan nutrisi yang meningkat karena penyakit, ya baik itu penyakit diare ya. Nah, justru kalau penyakit diare ini, yang salah satu tata laksananya adalah membuat sanitasi, misalnya jamban, kalau misalnya dari suatu daerah tersebut nggak ada jamban, sehingga dibuatkan jamban. Tapi penurunan angka stunting dengan membuat jamban saja ya nggak cukup gitu ya. Nah, kalau misalnya si anak ini orang tuanya tidak tahu bagaimana cara memberikan makan yang benar, ya meskipun dibuatkan jamban, ya tetap tidak bisa turun angka stuntingnya. Jadi memang harus sinergi, harus dicari ya kenapa. Tapi sebagian besar biasanya karena ketidaktahuan orang tua. Nah, kemudian kebutuhan nutrisi meningkat karena penyakit, nah ini memang harus dicari ya, makanya disebutkan bahwa untuk mendeteksi stunting ya harus koordinasi dengan dokter ya, dalam hal ini bisa dengan dokter spesialis anak untuk menentukan apakah si anak pendek tadi yang stunting tadi, yang kemungkinan stunting itu disertai dengan penyakit infeksi, karena kalau ada penyakit infeksi atau penyakit yang lainnya ya harus disembuhkan juga penyakitnya, karena infeksinya tidak diatasi, maka tetap nutrisinya tidak bisa adekuat ya, metabolismenya juga tidak bisa berjalan normal gitu ya. Jadi dua-duanya harus sinergi ya. Begitu juga dengan non-infeksi, misalnya anak dengan prematuritas, alergi, nah tentunya ini juga bisa diatasi dua-duanya dengan cara memberikan nutrisi khusus misalnya pada anak dengan alergi ya. Jadi sebenarnya mengapa sih stunting itu kok masih jadi masalah gitu loh, anak pendek aja kok jadi masalah gitu ya. Kadang ada yang berpendapat bahwa oh nggak apa-apa, seperti misalnya contohnya Pak Habibie atau Profesor Habibie, Pak Yusuf Kala itu kan juga pendek tapi kok pinter jadi presiden, wakil presiden. Pak Yusuf Kala dan Pak Habibie itu bukan stunting ya, tapi beliau kemungkinan familiar short stature karena beliau dua-duanya lebih tinggi ternyata dari ayahnya gitu ya. Dan tentunya setelah kita lihat sekarang, keturunannya Pak Habibie dan Pak Yusuf Kala juga lebih tinggi dari Pak Habibie dan Pak Yusuf Kala gitu ya. Jadi familiar short stature ya, jadi bukan stunting. Karena kalau stunting menjadi masalah karena stunting ini dapat menurunkan kemampuan kognitif ya, karena pertumbuhan sel otaknya tidak optimal saat 2 tahun pertama kehidupan, karena kita tahu bahwa pertumbuhan sel otak itu cepat pada saat usia 2 tahun pertama kehidupan gitu ya. Jadi masalah stunting ini bukan hanya masalah karena anaknya pendek gitu ya, karena ada beberapa orang tua yang beranggapan bahwa nggak apa-apa dong anak saya pendek, saya nggak pingin anak saya jadi pilot, jadi pramugari. Bukan, masalahnya bukan itu, karena kalau stunting nanti justru ini tadi yang bermasalah, menurunkan kemampuan kognitif. Dan tentunya juga akan meningkatkan resiko terjangkitnya penyakit metabolik ya, seperti obesitas, diabetes. Kok bisa seperti ini? Mungkin itu ya pertanyaannya ya. Karena kalau stunting ya akhirnya nanti pada saat usia 5 tahun ke atas di mana sudah terjadi adiposity rebound, maka tingginya sudah tidak bisa optimal. Sementara si anak ini mungkin sudah penyakit-penyakit infeksi, kalau usia 5 tahun ke atas kan respon imunnya sudah adekuat. Sehingga dia makannya sudah banyak karena sudah pintar jajan misalnya. Nah, akhirnya tinggi ke atasnya tidak optimal, tapi akhirnya tinggi ke samping gitu ya. Nah, dengan penambahan pertumbuhan ke samping atau badannya jadi bertambah gemuk, obesitas,
itu akan berisiko meningkatkan penyakit diabetes, hipertensi ya, dari penyakit seperti penyakit degeneratif ya, seperti itu. Jadi sebenarnya gimana sih wong lahirnya normal kok terus kemudian jadi stunting atau perawakannya jadi pendek gitu ya, yang proporsional tadi ya. Jadi sebenarnya hal itu disebabkan anak yang lahir normal tadi pada saat proses pertumbuhannya diawali dengan berat badan yang tidak naik atau turun atau akibat kurangnya yang diakibatkan karena kurangnya asupan makanan yang mengandung protein dan lemak ya terutama. Kenapa kok protein dan lemak nanti akan saya jelaskan. Dan hal itu sesuai seperti yang dilakukan oleh WHO ya. Jadi WHO ini niat ya, jadi penelitiannya banyak sampel ini ya. Totalnya adalah sekitar 54 negara ya, dua kali penelitian ini kalau nggak salah, jadi berlanjut penelitiannya. Nah itu di 5 benua, 6 negara. Dan 5 benua itu rata juga ya benuanya, meskipun Indonesia tidak termasuk, tapi sudah diwakili ini ada Asia ya, jadi benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, kemudian Middle East ya, Timur Tengah. Di mana pada penelitian ini WHO ini benar-benar niat ya, jadi dia bukan mengambil data sekunder ya, maksudnya data sekunder misalnya nih ada penelitian yang diambil data Riskesdas, nah itu nggak bisa ya karena datanya sudah ada, tapi kalau ini tidak, jadi benar-benar mencari sampel yang satu ada kriteria inklusinya, jadi sampelnya ini bayi-bayinya semuanya harus ASI ya, terus kemudian ibunya tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman keras, terus kemudian lingkungannya juga dibuat sama, jadi meskipun di Afrika lingkungannya sama ya, Afrika Asia sama dengan yang di Amerika Eropa, jadi artinya meskipun Afrika tapi yang diambil lingkungan di tempat misalnya tempat perumahan gitu ya, sehingga tidak menjadi faktor bias ya, seperti itu. Nah ternyata setelah dibuat sama tersebut memang anak-anak ini berimpit semua ya, untuk panjang badannya itu hampir sama. Jadi memang kan tadi seperti yang saya sebutkan, faktor genetik itu ada, tapi 20% buktinya yaitu dari penelitian ini itu berimpit ya sama. Dan ternyata dari penelitian ini disebutkan bahwa sebagian besar ya rata-rata itu mulai usia 4 bulan itu ternyata sudah terjadi penurunan berat badan. Padahal kita tahu bahwa usia 0 sampai 6 bulan itu satu-satunya intake adalah ASI, tapi ternyata 4 bulan itu sudah ada yang menurun gitu ya. Ya karena itu tadi ya masing-masing mungkin ASI-nya tidak sama kualitasnya. Ya ASI itu bagus, tidak ada yang menyamai komposisinya selain ASI, tapi ternyata berdasarkan penelitian ini tetap kita perlu monitoring. Makanya WHO membuat kurva khusus untuk monitoring itu tadi, terutama kenaikan berat badan adekuat atau tidak, terutama pada saat si bayi tersebut mendapatkan ASI. Sehingga kalau misalnya terjadi penurunan berat badan atau beratnya tidak naik adekuat, ya karena seperti kita ketahui usia 0 sampai 3 dibagi menjadi 4 trimester ya, 0 sampai 3 bulan itu setiap bulan kenaikannya 800 gram ya minimal. Kita tahu biasanya kalau bayi lahir begitu kontrol untuk imunisasi gitu ya, 1 bulan itu kan kenaikannya bisa 1 kilo, memang minimal sekitar 800. Nah, nanti usia 4 sampai 6 bulan cuma sekitar 600. Kemudian usia 7-9 sekitar 400, dan kemudian 10-12 300 gram per bulan ya, jadi bukan dalam 3 bulan itu naikannya segitu, jadi per bulan. Nah, di atas usia 1 tahun memang kenaikan cuma 200 gram. Apabila kenaikan tidak seperti yang saya sebutkan tadi, maka biasanya kurvanya akan mengalami penurunan atau faltering ya. Jadi ini sebenarnya sebagai sebagai pengetahuan bahwa meskipun anak tersebut mendapatkan ASI, kita yakin bahwa ASI itu baik, tapi tetap harus dimonitor ya, apakah ASI tersebut cukup atau tidak, sehingga apabila terjadi penurunan atau penurunan berat badan atau kenaikan berat badannya tidak adekuat, sehingga kita bisa segera intervensi. Kenapa sih kita harus aware terhadap penurunan berat badan tadi ya, supaya kita bisa segera intervensi? Karena kita tahu bahwa pertumbuhan otak sampai usia 2 tahun itu 80% gitu ya, dan 25% pertumbuhan sel otak dipenuhi saat dalam kandungan ibu gitu ya. Nah, nanti kalau dalam kandungan ibunya selamat karena ibunya makannya cukup, nah pada saat lahir, nah kan sayang ya kalau pada saat lahir sampai usia 2 tahun kita tidak bisa memenuhi nutrisinya seperti saat dalam kandungan, padahal 80%, jadi sisanya cuma 20% saja gitu ya, kan sayang ya.
Dan sehingga makanya itu dua tahun pertama itu merupakan fase yang paling penting untuk pertumbuhan dari sel otak ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa pertumbuhan sel otak itu dipengaruhi oleh hormon yang namanya insulin growth factor 1. Jadi hormon ini bertanggung jawab terhadap proses-proses sinaptogenik yang atau proses-proses persarafan yang ada di otak. Selain dia juga bertanggung jawab terhadap itu tadi ya pertumbuhan tulang gitu ya. Dan hormon ini dia bisa berfungsi dengan baik apabila nutrisinya cukup ya, terutama nutrisi yang mengandung protein dan lemak, dan proteinnya adalah protein yang mempunyai skor asam amino. Jadi protein itu kan nantinya di dalam tubuh supaya bisa dipakai oleh sel itu kan akan diubah menjadi bentuk kecil ya, dari protein, peptida, kemudian asam amino. Nah, ternyata si hormon ini dia akan berfungsi baik ya, akan optimal dalam hal meningkatkan sel-sel otak ya, memenuhi pertumbuhan sel otak ya apabila mengandung protein yang asam aminonya skornya lebih dari 100. Nanti saya kasih contoh-contohnya ya, apa yang asam aminonya skornya lebih dari 100 ya. Nah, kembali tadi kalau kita melihat bahwa hormon IGF-1 ini perlu protein dan lemak ya terutama ya supaya sel-sel otaknya tumbuh baik. Nah, ternyata memang ASI itu mengandung 52% lemak ya. Kalau kita lihat di sini komposisinya, lemak itu 52% di ASI, dan kita ketahui bahwa protein itu memang mengandung sekitar, kalau dari makanan ya, protein hewan itu mengandung sekitar 30-40% lemak ya. Tujuannya adalah kenapa kok protein hewani, karena ingin menyerupai seperti ASI, karena ASI itu sebagian besar lemak ya. Jadi komposisi zat gizi makro ASI sebagian besar adalah lemak ya. Hal ini sesuai karena otak pada bayi itu 60% mengandung lemak gitu ya, sehingga ini yang dibutuhkan ya. Jadi pada saat ASI kandungannya 52% lemak, proteinnya cukup, nah ternyata pada saat ASI kurang ya, apa itu namanya, zat gizinya sudah mulai menurun saat usia 6 bulan, nah kita memberikan makanan yang lemaknya kurang ya, sehingga tidak sama dengan komposisi ASI, dan berakibat akhirnya berat tidak naik, yang berakibat pada pertumbuhan otak juga tidak baik ya, begitu juga dengan pertumbuhan tulang ya. Ini salah satu penelitian yang saya ambil. Jadi penelitian ini dilakukan pengukuran IQ ya pada anak usia 8 tahun, di mana pada anak ini dibagi menjadi dua kelompok ya. Pada saat 2 bulan pertama ada gangguan wake faltering, dan yang kelompok satunya tidak ada. Dan ternyata dari tes IQ ini pada bayi yang mengalami penurunan berat badan atau wake faltering pada saat usia 0-2 bulan atau lebih, ternyata IQ-nya beda 4-5 poin dibandingkan bayi yang rata-rata kenaikan berat badannya normal gitu ya. Hal ini juga menjelaskan ya, ada beberapa orang tua yang dulu anak saya juga waktu usia 1 tahun pertama atau itu beratnya juga biasa-biasa aja dok, pernah kurang. Tapi sekarang buktinya toh juga umur 7 tahun juga naik kelas terus gitu ya. Nah, saya bilang biasanya ke pasien, nah seandainya dulu nutrisinya enggak kurang bu, berat badannya adik kuat, ya dia bisa jadi juara kelas, enggak hanya cuma naik kelas gitu ya. Karena ini tadi, berat badan kurang aja menyebabkan IQ beda 4-5 poin. Nah, apalagi kalau sudah terjadi stunting atau bahkan mungkin sudah terjadi gizi kurang dan gizi buruk, tentunya tambah lebih banyak lagi ya IQ-nya. Nanti ada juga penelitiannya. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa dari penelitian WHO tadi ada sebagian besar yang mulai 4 bulan ASI sudah menurun yang ditandai dengan adanya wake faltering. Tapi rata-rata sebenarnya usia 6 bulan ya. Jadi pada saat 6 bulan itu kandungan ASI pasti sudah turun ya. Mau berapapun frekuensinya memberikan, nah itu kandungannya memang secara fisiologis sudah turun ya. Ini juga penelitian yang dilakukan oleh WHO. Ternyata pada saat usia 6 bulan, si ASI ini kandungannya sudah berkurang 30%. Kemudian usia 9 bulan 50%, dan bahkan setelah 1 tahun ya, pada saat dimulai 1 tahun ke atas itu sudah berkurang 70% gitu ya. Jadi ASI itu memang sampai usia 2 tahun, tapi perlu diperhatikan bahwa setelah usia 1 tahun ASI itu hanya bisa memenuhi kebutuhan makan untuk tubuh itu cuma 30%, sehingga 70%-nya harus dicari dari luar.
Jadi kalau anak bayi tersebut sudah berusia 1 tahun ke atas, tidak boleh lebih banyak ASI-nya ya. Banyak yang ini ASI dok, ASI usianya 15 bulan. Tapi ternyata ASI-nya lebih banyak, makanya cuma 1-2 kali, hanya ASI yang 8-10 kali. Dia kan sudah bukan bayi lagi ya, yang usia 0-6 bulan memang satu-satunya intiknya adalah, masukannya adalah ASI. Makanya boleh sering atau setiap 2-3 jam sekali. Tapi begitu 10 tahun ya tidak boleh, karena hanya mencukupi 3 tahun. Jadi hanya berfungsi sebagai apa ya, cuma ngempeng ya, karena enak-enakan. Sehingga akhirnya lupa makan. Akhirnya kalau lupa makan, akhirnya berat badannya juga jadi kurang gitu ya. Nah ini yang saya sebutkan tadi, proteinnya juga ya menurun. Nah sehingga kalau itu tadi ya, kalau bahan makanannya kurang, terutama makanan yang skor asam aminonya kurang dari 100 ya, karena yang dibutuhkan hormon IGF-1 supaya dia produksinya bagus, sehingga sel otaknya juga bagus. Nah, itu harus diperlukan asam amino yang skornya lebih dari 100. Nah, coba sekarang kita lihat ini ya, jadi beberapa protein hewani ya, yang skornya di atas 100. Nah, sebagian besar ada yang berpendapat, waduh, kalau protein hewani itu daging ya, nggak kuat belinya, karena daging mahal sekarang ya. Jadi, lihat dulu di sini. Jadi, daging memang tinggi ya, di atas 100. Tapi kalau kita lihat di sini, lebih tinggi ikan kembung ya. Jadi, ikan kembung di sini 148. Jadi, kelompok ikan-ikan itu malah juga sama ya. Ada ini kalau ikan kembung memang paling tinggi ya. Tapi ikan-ikan yang lain pun juga bisa lebih tinggi sedikit atau sama dengan daging. Jadi, untuk protein hewan itu tidak hanya daging ya, justru ikan malah. Kalau ikan kembung kan saya rasa kalau misalnya daerah pantai, ya produksi ikan kan tentunya lebih banyak ya, mungkin jauh lebih murah daripada misalnya seperti di perkotaan gitu ya. Dan kemudian di sini juga kita lihat susu juga kualitas proteinnya, asam amino skornya juga lebih dari 100. Nah bagaimana dengan tempe? Tempe itu adalah protein hewani. Ternyata skor dari asam aminonya tempe cuma 79, jadi kurang 100, sehingga tidak cukup adekuat untuk meningkatkan hormon IGF-1 tadi gitu ya. Nah, pertanyaannya gini loh, dok, berarti nggak boleh ya kita ngasih tempe di makanan MPASI anak? Boleh, tapi tidak boleh sebagai sumber utama. Artinya harus ada protein hewani, kemudian tempenya dikasih aja sedikit ya, tujuannya adalah untuk variasi supaya si anak ini mengenal tempe gitu ya. Tempe atau tahu gitu ya, jadi boleh tapi bukan sebagai sumber utama ya. Sehingga kita dari UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik menyarankan untuk memberikan makan itu 4 kuadran ya. Jadi ada karbohidrat, protein hewani, lemak dan sayur ya. Sayur ini hanya diperkenalkan, jadi jumlahnya sedikit saja ya. Nah, ini berbeda dengan 4 bintang. Kalau 4 bintang itu karbohidrat, protein hewani, protein nabati, terus kemudian buah dan sayur, lemaknya nggak ada. Padahal kita tahu bahwa protein hewani ini 30-40% mengandung lemak, beda dengan protein nabati gitu ya. Nah, kalau disebutkan protein hewani, protein nabati, nanti seolah-olah protein nabati ini juga penting gitu ya. Sehingga kadang mungkin kalau sepertinya kalau ikan nggak suka dong, kalau tempe lebih, akhirnya tempenya saya kasih lebih banyak, nah nggak cukup akhirnya gitu ya. Jadi harus mengandung lemak. Nah, lemak ini didapat dari 30-40% protein hewani, dan tentunya pada saat memasak boleh diberikan minyak, misalnya ditumis gitu ya. Dan sayur juga hanya diperkenalkan ya, jadi jangan banyak jumlahnya. Ada juga pertanyaan begini, dok, saya kira zat besi itu kan juga mengandung zat besi. Nah, kenapa harus jumlahnya sedikit gitu ya? Sebenarnya gini ya penjelasannya. Jadi zat besi yang dibutuhkan oleh anak usia 6-12 bulan itu kan sekitar 11 miligram per hari. Nah, bayam memang mengandung zat besi, tapi untuk menghasilkan 1 miligram zat besi aja butuh 100 gram bayam. Kan nggak mungkin sekali makan anak tersebut diberikan 100 gram, padahal itu untuk menghasilkan 1 loh. Belum nanti dalam hal penyerapannya dan sebagainya itu kalah dengan protein hewani. Karena protein hewani sebenarnya juga mengandung zat besi ya. Jadi setiap 30 gram itu mengandung 3 miligram ya protein hewani. Ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Tinggal sayur itu hanya diperkenalkan saja. Karena setelah usia 3 tahun, si anak ini komposisi makanannya sudah berubah ya. Seperti kita juga banyak sayuran ya, supaya tidak mekar ke samping ya. Seperti itu. Tapi kalau anak beda ya, terutama yang di bawah 2 tahun. Makanya anak bukan miniatur orang dewasa. Jadi kalau diet vegan pada bayi ya, maksudnya anak usia di bawah 2 tahun ya, maka akan
menuai badai menjadi stunting tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan sayur-sayuran yang sering diberikan ya di MPASI yang populer di Indonesia? Ya itu sama tadi ya, jadi skor asam aminonya juga jauh lebih rendah. Nah, mungkin yang lagi ngehit ini daun kelor. Nah, gimana coba kita lihat daun kelor. Daun kelor itu memang kalau dibandingkan dengan sayur-sayur yang lain, dia lebih banyak ya energinya, kalorinya sekitar 92, sementara yang lainnya mungkin sepertiganya. Tapi coba kita lihat acid amino acid skornya, skor asam aminonya tetap sama ya, jadi tetap sama dengan kelompok protein hewani, jadi tidak cukup kuat. Jadi kalau cuman daun kelor saja, boleh daun kelor, tapi itu cuman diperkenalkan ya, bukan sebagai sumber makanan. Begitu juga dengan alpukat. Misalnya kalau kita lihat di sini, oh ini alpukat 2 ini per 100 gramnya. Nah, tapi 100 gram itu kan banyak kan, nggak mungkin dia hanya makan alpukat saja. Sedangkan alpukat, zat gizi mikronya, zat besi dan zinnya jumlahnya juga nggak banyak ya, beda dengan protein hewani. Dan ini juga dibuktikan ada penelitian ya di Eropa ya, di Denmark. Jadi penelitian ini membandingkan anak dengan asupan protein hewani saja, terus kemudian sayur-sayuran saja, terus kemudian susu ya, atau protein hewaninya yang hanya daging saja gitu ya. Ternyata yang meskipun diberikan daging saja itu juga tidak begitu kuat untuk merangsang hormon IGF-1 tadi, malah justru animal protein. Artinya apa? Berarti daging ini bukan sumber terbaik, karena protein hewani kan banyak, salah satunya tadi ikan kan lebih besar tadi ya untuk skor asam aminonya. Nah, ternyata juga susu itu juga signifikan ya dalam meningkatkan hormon IGF-1. Ya, makanya protein hewani saja itu sebenarnya tidak begitu baik dalam meningkatkan hormon IGF-1 ya. Ternyata setelah ditambah susu ternyata berkorelasi positif, jadi kadarnya lebih meningkat 30% ya dibandingkan yang hanya misalnya protein saja atau ya protein hewani saja. Jadi lebih baik digabung ya. Jadi mungkin bisa saja karena mungkin protein hewaninya tidak cukup dalam hal meningkatkan hormon IGF-1. Tadi kan mungkin skornya segitu, tapi misalnya dengan skor 140 itu harus dipenuhi misalnya 100 gram atau 150 gram protein hewani sehari. Nah, ternyata si anak ini tidak mampu menghabiskan 150 gram sehari. Nah, mungkin cuma mampu 75 gram atau 100 gram. Nah, sehingga otomatis kan tidak cukup kuat. Nah, makanya dibantu dengan susu. Ternyata kalau dengan susu, nah dari susu ini juga mengandung amino acid skornya tinggi. Nah, sehingga saring bersinergi sehingga hasilnya bisa lebih baik gitu ya. Nah, apakah penurunan kemampuan kognitif itu akibat stunting bisa diperbaiki? Nah, ternyata kita tidak bisa ya secara memperbaiki secara maksimal ya. Jadi mungkin dioptimalkan saja tapi tidak bisa secara maksimal ya, karena seperti kita ketahui dari penelitian ini setelah 2-5 tahun setelah malnutrisinya teratasi, tapi si anak ini tetap pendek ya dibandingkan dengan anak seusianya. Begitu juga kemampuan kognitifnya ya, artinya kalau sudah terjadi gizi kurang dan gizi buruk ya bisa diperbaiki tapi tidak bisa maksimal seperti pencegahan. Dan ternyata memang benar, ini ada penelitian usia 40 tahun dilakukan tes IQ ya, ternyata yang punya pengalaman gizi buruk saat usia 2 tahun pertama kehidupan IQ-nya cuma 51-70. Begitu juga yang punya pengalaman gizi kurang, ternyata IQ-nya cuma 70-90. Nah, ini yang saya bilang tadi terlambat ya. Jadi mungkin hanya bisa dioptimalkan ya seperti itu. Ya, ini juga sama ya. Jadi ini anak yang gizi baik, nah ternyata gizi buruk dengan intervensi. Kalau tanpa intervensi ya jelas ya dia akan ke bawah. Dengan intervensi mungkin bisa, tapi tetap tidak bisa menyamai yang tidak ada pengalaman gizi buruk. Jadi terus gimana nih, apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting ya, dan kurang gizi tentunya ya, stunting, terus kemudian kurang gizi ya, kurang gizi kronik nanti kan juga menyebabkan salah satunya perawatan pendek tadi ya. Tentunya yang pertama adalah dengan cara deteksi dini ya, bagaimana deteksi tren pertumbuhan dari anak tersebut dengan menilai tren pertambahan berat badan, terutama pada 2 tahun pertama ya. Kita bisa menggunakan kurva berat badan berdasarkan usia. Atau kalau yang dulu pakai KMS ya, kalau sekarang kurva-kurva ini sudah ada itu, saya lihat di KIA yang baru ya, jadi
Kalau laki-laki pakai yang biru, kalau perempuan pakai yang merah. Nah, kita lihat trennya ya. Jadi kalau seperti ini sepertinya masih di garis normal, dok. Ini kan masih di dekatnya median gitu ya. Tapi coba kita lihat, ini meskipun di dekatnya median, tapi sudah cenderung mau faltering ya. Jadi kurvanya itu naik, tapi tidak sejajar dengan garis. Nah, ini justru yang bagus untuk diintervensi gitu ya tadi, sehingga bisa kita intervensi dini ya untuk mencegah gangguan kognitif tadi gitu ya. Jadi masih berat badan berdasarkan usianya mungkin masih belum underweight ya, kalau seperti ini yang biru nih. Ini kan belum underweight tapi sudah cenderung turun. Nah, ini justru yang bagus untuk diintervensi supaya kita tidak terlambat, karena tadi ingat penelitian yang tadi berat badan turun aja IQ-nya beda 4 sampai 5 poin gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, karena berat badan tidak naik menyebabkan gangguan dari pertumbuhan linier, maka kita juga perlu ya mengecek panjang badan ya. Nah, kita lihat di sini ya, panjang badannya mungkin kalau pasien tadi ini masih di atas min 2 ya, mepet dengan min 2. Mungkin dalam kriteria masih normal, tapi hati-hati ini sudah sudah impending ya. Bulan depan beratnya nggak naik ya, jadi sudah stunting nanti ya, sudah stunted, perawakannya sudah pendek yang disebabkan kenaikan berat badan tidak adekuat tadi ya, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, bisa menilai dengan pertambahan berat badan dengan kurva weight increment. Ini yang saya bilang tadi, jadi berdasarkan penelitian tadi WHO itu membuat kurva khusus ini untuk ibu-ibu yang memberikan ASI, karena memang kurvanya ini adalah sampelnya adalah sampel ibu-ibu yang memberikan ASI ya. Kurva ini dibuat karena jangan sampai terjadi salah interpretasi ya, kan ada beberapa tenaga kesehatan yang menganggap bahwa kurva WHO itu untuk anak-anak yang memakai susu formula gitu ya. Kalau anak ASI kan memang kenaikannya enggak, anak ASI enggak segemuk-gemuk anak formula gitu ya. Jadi enggak bisa kalau pakai itu pasti di bawah, bukan seperti itu. Kurva WHO itu dibuat sampelnya semua anak ASI kok, ya memang itu patokannya gitu ya. Jadi kan kita juga nggak boleh anak itu gemuk, kalau di atas plus 1 SD juga hati-hati ya, itu resiko obesitas juga tidak baik ya, overweight. Nah, jadi makanya saya balik lagi, jadi kurva ini dibuat, tabel ini dibuat oleh WHO untuk mendeteksi gagal tumbuh. Jadi kalau yang tadi itu kita hanya melihat trennya, tapi kalau dengan kurva ini kita bisa melihat kira-kira berapa sih kurangnya berat badannya gitu ya. Jadi misalnya nih bayi usia 1 bulan, waktu kontrol beratnya 3,8, waktu 1 bulan kontrol ya, mungkin 1 bulan waktu hepatitis ya, beratnya 3,8. Nah, kemudian pada saat usia 4 bulan mau DPT, beratnya 5 kilo. Nah, coba kita lihat anak ini ada weight faltering atau tidak ya, ada risiko gagal tumbuh atau tidak. Ternyata ada ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini interval ya. Kita membicarakan interval ya, dari 1 bulan ke 4 bulan itu kan intervalnya 3 bulan ya. Jadi ini bukan usia, ini maksudnya interval pengukuran. Nah, di sini interval pengukurannya 3 bulan. Nah, kita lihat harusnya kenaikannya 1500 ya, 1542 gram dalam waktu interval 3 bulan, tapi si anak ini ternyata cuma 1200, jadi di bawah persentil 5 ya. Mengacu pada definisi dari Permenkes 29, maka dikatakan gagal tumbuh apabila itu tadi pertambahan berat badannya di bawah persentil 5 dari standar tabel kenaikan berat badan yang dibuat oleh WHO. Ini sangat penting, terutama pada anak-anak yang diberikan ASI, karena memang sampel dari WHO ini adalah bayi-bayi ASI. Nah, oleh sebab itu, apabila sudah terjadi weight faltering atau gagal tumbuh dan kita mau catch up, maka ada nutrisi khusus ya, nutrisi yang tinggi kalori ya. Jadi nutrisi tinggi kalori ini sebenarnya dalam bentuk susu, karena itu tadi yang diperlukan kan protein dan lemak, kan nggak ada obat lemak dan protein ya, sehingga obat dan lemak dan protein itu dalam bentuk susu. Jadi susu tapi obat, atau dalam tanda petik, di mana susu ini bukan sufor ya, jadi bukan susu standar. Karena sebenarnya ini adalah untuk catch up, untuk tumbuh kejar ya, dan hal ini sudah tertuang ya dalam Kemenkes 2019 ya. Jadi sebenarnya untuk catch up, misalnya saja gini, kita tahu bahwa ubun-ubun besar itu menutup 18 bulan. Nah, kalau sudah nutup kan kita tidak punya kesempatan ini untuk maksudnya otak itu tumbuh optimal. Nah, misalnya si anak itu tadi datang ke kita usia 12 bulan, wah kita tidak punya waktu lama gitu ya, takut kalau segera menutup. Nah, untuk catch up
ya, anak-anak ini misalnya sudah weight faltering atau bahkan sudah underweight. Nah, untuk menaikkan dengan cepat, ya kita memakai susu tinggi kalori. Nah, mungkin pertanyaannya, bagaimana dengan susu biasa, susu standar? Ya, susu standar boleh, tapi harus perlu volume yang banyak. Nah, sedangkan pada anak-anak seperti itu, seringkali mereka tidak mampu untuk mengkonsumsi susu dengan volume yang banyak. Ya, kadang gua aduh susah dok, masuk 200 cc aja susah gitu ya. Nah, kalau susu ini misalnya kekurangannya 200 kalori, dia dengan 200 cc sudah cukup. Tapi kalau susu biasa, susu standar harus 400 gitu ya. Kalau untuk maintenance atau mungkin weight faltering masih belum underweight, mungkin masih bisa. Tapi kalau kita tujuannya catch up, ya kita maunya yang cepat, yang supaya bisa cepat mengejar sehingga tidak ketinggalan waktunya gitu ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jadi susu ONS atau formula indikasi medis khusus ini macam-macam, tapi ini yang saya bahas adalah yang untuk menaikkan berat badan ya. Jadi disebut dengan PKMK ya. Jadi susu untuk kondisi medis khusus gitu ya. Jadi pangan untuk kondisi medis khusus ya, yang kalorinya lebih tinggi daripada ASI dan daripada susu UHT atau susu formula yang tujuannya adalah untuk catch up. Nanti begitu catch up sudah normal, kalau kita ingin tetap maintenance pertumbuhannya baik, ya boleh kita berikan susu standar ya. Jadi susu UHT itu boleh, tapi untuk anak yang tidak mengalami gangguan pertumbuhan. Kalau mengalami gangguan pertumbuhan ya nggak bisa gitu ya. Dan susu ini sebenarnya kalau di Eropa sudah lama itu ya. Jadi susu ini sebenarnya direkomendasikan oleh Codex ya. Jadi Codex itu badan dunia, WHO sendiri juga dan FAO yang merekomendasikan ini loh. Kalau anaknya mau catch up ya pakai susu khusus gitu ya yang kalorinya tinggi. Kalau mereka sudah sejak tahun 80 ya, 81. Tapi kalau kita ya ini baru disahkan Permenkes nomor 29 tahun 2019 ya dalam hal penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit ya. Jadi akibat penyakitnya apa? Ya ini tadi ya yang berisiko gagal tumbuh. Jadi apapun penyakitnya misalnya sakit yang disertai dengan risiko gagal tumbuh, disertai dengan gizi kurang, gizi buruk, bayi sangat prematur, alergi protein susu sapi itu perlu PKMK tadi ya. PKMK itu isinya macam-macam tapi yang saya bahas ini adalah PKMK yang saya bicarakan ini adalah PKMK yang berhubungan dengan catch up gitu ya. Dan PKMK ini diberikan sesuai resep dokter spesialis anak berdasarkan indikasi medis ya. Indikasi medisnya apa? Yaitu tadi adanya gagal tumbuh, adanya gizi kurang, gizi buruk itu kan indikasi medis gitu ya. Nah, ternyata kalau di luar negeri ya memang sudah banyak ya digunakan ya, terutama pada anak-anak misalnya dalam kondisi sakit intake-nya turun. Nah, gimana caranya? Karena udah nggak mau makan itu misalnya si anak. Nah, gimana caranya supaya beratnya tidak turun atau paling nggak tetaplah beratnya ya selama kondisi sakit ya, jangan sampai beratnya turun ya, minimal tetap tapi begitu teratasi penyakitnya bisa naik gitu ya. Nah, itu ternyata pemberian ONS itu memang memberikan hasil yang baik ya terhadap catch up gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini yang diintervensi ini kontrol ya, yang tidak diintervensi ternyata yang diintervensi ya hasilnya lebih baik. Begitu juga dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Profesor Damayanti ya di Desa Bayumundu juga sama ya. Jadi ada 130 sampel balita yang ada yang stunted. Nah, ternyata stunted yang disebabkan karena gangguan gizi kronik. Nah, ternyata setelah diintervensi, si balita ini dari stunting awalnya itu 41,5%, dalam waktu 6 bulan itu bisa turun 8,4%. Ya. Jadi ya tinggi ya, padahal WHO bilang angka target WHO dalam setahun aja 3,9%. Ternyata dari penelitian Prof ini lebih tinggi angka penurunannya, ya penurunan stuntingnya. Bayangkan dalam waktu 6 bulan sudah bisa menurunkan 8,4% gitu ya, dari balita-balita yang diberikan susu catch up tadi. Nah terus bagaimana caranya supaya koordinasinya bagus itu ya antara poros posyandu, puskesmas, dinas kesehatan dan tentunya dengan RSUD ya dalam rangka deteksi dini dan pencegahan stunting ya, tentunya mengenali penyebabnya, mencegah, kemudian kalau sudah terjadi stunting ya ditata laksana segera ya, terutama pada saat sebelum usia 2 tahun. Nah, tentunya hal ini dengan didahului dengan pelatihan dulu ya, terutama bagaimana melatih cara mengukur ya, menimbang atau mengukur yang benar gitu ya, terutama kader, karena kader kan garda terdepan juga yang membantu nakes gitu ya. Itu mereka diajari. Saya kira kalau diajari para kader ini juga bisa ya ngeplot gitu ya, karena saya lihat kader itu juga
banyak yang apa edukasinya apa namanya pendidikannya usia apa itu SMA ke atas, bahkan ada yang banyak yang apa universitas ya yang sudah kuliah. Nah, sehingga saya rasa bisa diajari ya, kemudian membuat algoritma sehingga masing-masing tugasnya jelas gitu ya. Nah, ini tadi workshop simulasi aksi live pasien. Jadi kalau diajari mereka gimana cara ngukur yang benar bisa ya. Nah, kemudian tentunya setelah kader mengukur, menimbang, menganalisis, nah tentunya harus dirujuk, harus ditanyakan ke bidan atau perawat atau mungkin petugas gizi lapangan. Saya kira biasanya kalau posyandu kan tetap ada ya petugas dari puskesmas ya, tapi kalau misalnya tidak ada, misalnya pas berhalangan terus si kader ini sendirian, nah mungkin kader ini bisa diajari kalau ada seperti ini si pasien disuruh ke puskesmas gitu. Nah, nanti petugas puskesmas akan menimbang ulang gitu, apa benar sih ini yang dilaporkan kader ya, mungkin akan ditimbang ulang, kemudian tentunya dengan menganalisis apakah perlu dirujuk ke dokter puskesmas, apakah ada red flag atau tidak, ada penyakit atau tidak gitu ya, kalau si bidan atau petugas di sini mencurigai adanya suatu penyakit. Nah, dokter umum kalau misalnya menduga bahwa penyakit ini perlu intervensi atau perlu intervensi lebih lanjut ya dalam hal pemeriksaan dan sebagainya, baru boleh baru kemudian dirujuk ke dokter spesialis anak. Dan tentunya mungkin kalau di daerah-daerah terpencil mungkin agak susah juga ya langsung merujuk ke dokter spesialis anak. Jadi nanti ada poin-poinnya ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh dokter umum, kapan dirujuk ke dokter spesialis anak gitu ya. Jadi algoritmenya kita buat demikian. Jadi si bidan si apa kader tadi ya atau bidan atau semuanya harus satu-satu ini, satu persepsi ya atau satu visi ya, misalnya tadi tuh mendeteksi anak-anak yang pendek gitu ya, yang panjang badan, tinggi badannya kurang dari men 2 SD, terutama mungkin yang usianya 3 tahun ke bawah dulu ya. Nah, kemudian di screening, kalau screeningnya ternyata memang benar pendek dan dicurigai stunting, maka ya itu tadi berjenjang ya, dirujuk ke dokter puskesmas untuk mendeteksi kelainan penyerta. Nah, apakah kelainan penyertanya ini perlu pemeriksaan investigasi lebih lanjut, nah bisa dirujuk ke SPA untuk diagnosis ya. Jadi misalnya pasien dengan TBC kronik, nah nanti tentunya setelah didiagnosis mendapatkan OAT, nah bisa dikembalikan lagi ya ke dokter puskesmasnya. Tentunya si dokter SPA ini nggak hanya ngobati penyakitnya saja, tadi kan sudah saya bilang kejadian stunting itu kan bisa dua-duanya, sehingga ya harus selain penyakitnya tata laksananya juga diberikan. Nah, khusus untuk kondisi penyakit seperti ini otomatis si anak itu asupannya juga tidak bisa banyak ya, sehingga kita perlu memberikan PKMK ya, karena kita dikejar waktu catch up tadi gitu ya. Nah, seperti di Surabaya ya, kebetulan PKMK di Surabaya sudah jalan, jadi pasien-pasien yang di Rumah Sakit Dr. Sutomo, misalnya pasien yang dikirim ya ke Rumah Sakit Dr. Sutomo dan terdeteksi misalnya TBC atau HIV atau kelainan lain lah, penyakit kronik maupun penyakit yang lain, misalnya dengan kelainan jantung, dan kemudian kita dapatkan, kita perlu meresepkan PKMK yang sudah kita hitung. Nah, kemudian si pasien tadi mendapat resep dari kita, dan oleh pasien resep tersebut diserahkan ke puskesmas. Dan nanti puskesmas yang akan mengambil ke Dinas Kesehatan Kota. Ya. Saat ini sih khusus KTP Surabaya, sehingga puskesmas akan mengambil ke Dinas Kesehatan Kota. Jadi pengadaannya itu dari Dinas Kesehatan Kota gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana yang kalau yang ternyata tidak ditemukan stunted ya. Kalau tidak ditemukan stunted, maka kita jangan senang dulu, kita lihat dulu ya tren kurvanya. Kalau tren kurvanya berat badannya bagus, tren kurvanya enggak ada weight faltering ya enggak masalah ya. Berarti nutrisi yang diberikan ibu saat itu adalah cukup ya, sehingga perlu dievaluasi tiap bulan. Nah, tapi kalau kita melihat ada weight faltering, meskipun belum underweight, tapi mungkin weight faltering, nah ini tentunya harus kita intervensi ya, diintervensi bagaimana caranya memberikan nutrisi yang baik. Yaitu tadi kita anamnesa, kalau MPASI-nya ternyata tidak berkualitas, ya kita berikan edukasi, memberikan MPASI yang berkualitas, sambil ASI dilanjutkan gitu ya. Mungkin saja beratnya tidak naik karena MPASI-nya nggak berkualitas, tapi jangan berlama-lama, 2 minggu pasien tetap kita suruh kontrol. Nah, ternyata pada saat 2 minggu, padahal kita sudah memberikan edukasi MPASI berkualitas, ternyata beratnya tetap.
Nah, kalau seperti ini ya kita tidak bisa berlama-lama ya. Boleh kita berikan, artinya berarti nggak cukup kan. Bisa ASI-nya pasti nggak cukup gitu ya kalau sudah MPASI. Karena kan pada saat 6 bulan kan sudah mulai berkurang. Nah, tentunya karena ASI nggak cukup, boleh kita berikan susu standar gitu ya. Seperti itu. Nah, biasanya bisa kita hitung. Nah, kemudian juga kita ini lagi, kita evaluasi lagi. Nah, kalau naik ya sudah, tapi kalau tidak naik ya mungkin bisa kita berikan susunya susu PKMK ya, yang kalorinya lebih tinggi dan volumenya lebih sedikit. Nah, tapi kalau sudah terjadi gagal tumbuh, maka ini akan berisiko stunting ya, misalnya sudah terjadi underweight ya, kenaikan berat badannya kurang ya, seperti dalam kurva dalam tabel WHO tadi. Maka jelas ASI tidak cukup dan MPASI-nya tidak adekuat, sehingga kalau sudah terjadi seperti ini kita tidak punya waktu lama ya, sehingga bisa kita berikan PKMK selain MPASI-nya tadi harus yang berkualitas ya, seperti penelitian tadi. Jadi dua-duanya MPASI dan kemudian PKMK ya. Jadi ini sama, saya ambil kalau yang weak faltering, kalau yang weak faltering saja, nah seperti yang saya bilang tadi, jadi kita melihat trennya. Nah, kalau misalnya pada anak yang masih ASI nih, usia 6 bulan ke bawah, maka kita melihat trennya. Nah, kalau trennya menurun, ya kita memberikan edukasi, gimana manajemen laktasi yang benar. Tapi jangan lama-lama, itu tadi evaluasi 1 minggu. Kalau ternyata berat badannya kok ya tetap nggak naik, ya nah, mungkin bisa kemudian berat badan tidak tetap, berat badan tetap atau turun. Nah, mungkin bisa kita rujuk ya ke dokter puskesmas, ya kita tanyakan. Bagaimana ini kok tetap? Nah, mungkin dokter puskesmas bisa mendeteksi, jangan-jangan ada kelainan, mungkin kelainan jantung atau kelainan infeksi yang lain. Kalau misalnya ternyata kelainnya tidak berat, mungkin kalau dokter puskesmas di daerah terpencil bisa ditangani sendiri, tapi kalau misalnya berat, mungkin bisa dirujuk ke SPA. Ya. Kemudian bisa dipertimbangkan diberikan PKMK misalnya. Dari SPA ternyata oh ya tuh ternyata ada murmur misalnya ada kemungkinan kelainan jantung. Nah, pada anak dengan kelainan jantung kebutuhan oksigennya tinggi tapi kemampuan untuk minumnya tidak adekuat ya, sehingga kita memberikan volume yang sedikit tapi kalorinya banyak, sehingga bisa diberikan PKMK sambil menunggu nanti proses rujukan misalnya seperti itu. Ya. Ini contoh kasus ya. Saya ada dua contoh kasus ini ya, jadi ibu membawa kontrol anaknya untuk imunisasi pentabio ya, DBT, polio HIV. Nah, namun sedikit terlambat karena saat jadwal sebelumnya anaknya sakit batuk ya, jadi ini bayi perempuan usianya 5 bulan dengan beratnya 5 kilo ya, jadi umur 5 bulan baru mau dibawa untuk DBT ya, ke puskesmas ya. Nah, beratnya 5 kilo, panjang badannya 58 cm, lingkar kepalanya 42. Nah, menurut ibu, bayi ini lahir normal ya, berat badannya dulu waktu lahir 3 kilo dan panjang badannya 50. Nah, menurut ibu saat ini anaknya hanya diberikan ASI saja ya, anaknya umurnya 5 bulan. Nah, dari pemeriksaan fisik secara sekilas anaknya menunjukkan tapak sehat gitu ya. Jadi terus gimana nih langkah yang harus dikerjakan ya? Tentunya dilakukan pengukuran antropometri ya. Ya tadi itu berat badan, panjang badan, lingkar kepala diukur, ditimbang. Nah, kemudian kita plotting. Nah, ini kan bisa kita ajarkan ya ke kader atau bisa dilakukan sendiri oleh bidan, perawat, dan ahli gizi. Nah, kemudian tentunya kalau menemukan kelainan seperti di bawah ini ya, bisa salah satu atau semua ya, jadi misalnya gambaran kurva yang cenderung menurun, tapi parameternya masih baik, masih di atas min 2 SG, ya, atau adanya berat badan kurang, sangat kurang, stunted, sangat pendek, atau bahkan sudah gizi kurang, gizi buruk, nah tentunya kader harus konfirmasi ke petugas kesehatan ya bila menemukan salah satu atau semua dari pengukuran ini ya, dari antropometri yang tidak normal. Nah, kemudian langkah yang harus dikerjakan oleh bidan, perawat, dan ahli gizi yang dikonsultasi kader tadi ya, tentunya meneliti ulang gitu ya, melihat, menganalisasi, coba grafiknya gimana, oh ternyata benar nih grafiknya kok ada faltering. Nah, kemudian dilakukan penimbangan ulang ya, mungkin aja si kadernya tadi salah periksa gitu ya waktu dibawa ke puskesmas, kan kader ngukurnya mungkin di posyandu. Nah, ternyata penimbangan pengukurannya mungkin benar. Nah, ternyata kalau benar ya plottingnya benar ya, diplot ulang ternyata benar. Nah, saat diklasifikasikan tabel WHO ternyata benar, misalnya ternyata ada stunted atau ada gizi kurang bahkan gizi buruk ya. Nah, dari pasien ini tadi ternyata setelah diplot ulang oleh kader, nah ternyata memang ada faltering gitu ya, dari kurvanya itu memang benar ya, ada faltering.
Dan ternyata volunteering-nya untuk berat badan berdasarkan usianya sudah ada underweight ya, sudah ada berat badannya kurang gitu ya. Nah tadi ya setelah diukur ulang ternyata ada berat badan kurang. Nah ini syarat-syarat penimbangan yang benar ya. Jadi bisa diajarkan di kader ya. Jadi gunakan timbangan bekas atau elektronik, terus kemudian kepekaannya 10 gram ketelitiannya. Nah ini mungkin jarang ya, karena ketelitian 10 gram ini timbangan Seca ya. Seca itu memang standar internasional. Kalau yang timbang-timbangan biasa misalnya One Med dan sebagainya itu ketelitiannya sekitar 50 sampai 100 gram ya, enggak apa-apa ya daripada enggak ada. Dan ini saya kira juga harus sering diterah ya, terutama peneraannya itu minimal 6 bulan ya, 6 bulan sekali ya. Tidak boleh menggunakan timbangan kamar mandi ya, terutama gini, sering tuh anak ditimbang ibunya dan anaknya kemudian terus dikurangi ya, itu enggak boleh ya. Jadi dikurangi berat badan ibunya, nah itu enggak boleh ya. Jadi anak harus ditimbang sendiri ya, terus kemudian angkanya harus nol dan timbangan itu harus ditera ya. Jadi minimal 6 bulan lah dalam 1 tahun ya. Ya 6 bulan jadi setahun 2 kali itu. Nah, kemudian nimbangnya juga harus dalam keadaan telanjang, karena sering ini ya, ini sudah saya buktikan sendiri, beda ya, bisa beda 1 on, 2 on ya, tergantung bahan bajunya. Belum kalau si anak nanti pakai jaket gitu ya, akan beda ya, sehingga ngeplotnya pasti beda gitu ya, beda 1 on, 2 on gitu ya. Nah, kemudian bila anak rewel, ulangi pemeriksaan 2-3 kali dan diambil rata-ratanya ya, kemudian diplot. Nah, kalau anaknya misalnya gerak terus, ya ditunda. Misalnya nangis, nggak bisa didiemin, ya ditunda dulu, digendong dulu. Nanti beberapa menit setelah anaknya tenang, baru kemudian dicoba ditimbang lagi. Jadi mungkin bisa memanggil yang lain dulu, gitu ya, sambil menenangkan si anak. Ini yang sudah saya jelaskan tadi, ya, cara menimbang dan mengukur yang benar. Nah, kemudian ya dari kasus tadi, ternyata itu tadi, selain ada underweight, ternyata kalau kita lihat di sini juga sudah mulai ada stunted, ya. Jadi, apa namanya, panjang badannya di bawah min 2 SD. Dan ternyata panjang badannya ini kalau kita lihat setara anak usia 2 bulan ya, 2,5 bulan ya, antara 2-3 bulan ya. Jadi seperti itu. Jadi high age itu adalah ini tadi, anak ini usianya berapa, panjang badannya setara usia berapa. Jadi meskipun usianya 5 bulan tapi ternyata panjang badannya setara anak usia 2-3 bulan, karena disebabkan itu tadi beratnya tidak naik ya. Nah, kenapa saya bilang status, kalau sudah status gizi sudah terlambat ya? Karena kalau kita lihat anak itu tadi sudah stunted, sudah underweight ya. Nah, ternyata status gizinya masih baik gitu ya. Jadi makanya status gizi ini tidak bisa digunakan untuk deteksi dini ya. Sudah terlambat kalau sudah status gizinya kurang atau buruk, sudah terlambat. Jadi kalau deteksi dini yang memakai tadi itu kurva berat badan berdasarkan usia atau kurva weight increment WHO tadi ya. Nah, kembali ke kasus tadi, jadi si anak tadi perawakannya pendek, berat badannya kurang, tapi status gizinya masih baik gitu ya. Nah, justru ini yang bagus untuk intervensi, karena kalau sudah status gizinya kurang atau buruk, nah hasilnya tadi itu tidak bisa maksimal ya kita dalam memberikan intervensi supaya fungsi kognitifnya nanti tumbuh baik. Nah, kemudian apa tindakan selanjutnya? Nah, tadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kurva BB per usianya atau PB per usia ya di bawah min 2 SD, maka harus dirujuk ke dokter umum ya, atau dokter umum yang terlatih ya. Kemudian sama ya, tapi kalau tadi kan status gizinya masih baik ya, masih baik, tapi apa namanya, parameter yang 2 ini sudah jelek ya, sehingga harus dirujuk ke dokter umum. Begitu juga kalau misalnya diketemukan status gizinya juga sudah gizi kurang ya, gizi kurang ya, itu juga harus dirujuk ya, nggak bisa ditangani oleh tenaga kesehatan tadi itu ya, bidan, atau karena harus dicari red flag-nya gitu ya. Jadi karena sebagian besar anak-anak dengan gangguan gizi kurang, gizi buruk itu biasanya 80% bisa disertai dengan red flag, adanya penyakit gitu ya. Nah, ini mungkin ini saya setting untuk sarana kesehatan terbatas ya, karena itu tadi ya, kalau di daerah terpencil kadang cari dokter umum aja sudah untung ada gitu ya. Yang dokter puskesmas biasanya di perkotaan ya, di rumah sakit. Nah, sehingga mungkin yang bisa dilakukan dokter umum kalau ketemu tadi itu, kalau anak dengan weak faltering atau underweight ya, atau dengan stunted ya, nah dicari dulu red flag-nya ada tidak. Kalau memang red flag-nya tidak ditemukan ya, menemukan red flag negatif artinya red flag-nya tidak ada, maka mungkin bisa ditata laksana asupan nutrisi ya, bisa kerjasama dengan petugas gizi lapangan ya.
dengan ini kita berikan berapa berat badan idealnya dikalikan kebutuhannya. Nah, kebutuhan ini berdasarkan tinggi badan si anak gitu ya. Jadi misalnya gini, jadi bisa dihafalkan kok ini. Misalnya untuk usia 0 sampai 6 bulan itu kebutuhannya 120 kilokalori ya per kilogram berat badan per hari. Nah, kalau untuk usia di atas 6 bulan sampai 12 bulan itu 110. Nah, 1 sampai 3 tahun itu 100 gitu ya. Jadi kalau misalnya meskipun anak itu usia 2 tahun, tapi kalau tinggi badannya setara anak 10 bulan ya jangan diberikan kalorinya 100, tapi berikan 110 gitu ya. Nah, cara mengukur tinggi badan berdasarkan usia tadi ya sudah saya ajarkan tadi. Nah, kemudian kita hitung berat badan idealnya kalau dari tadi itu 6 kilo dikalikan 120 sehingga ketemunya 720 kalori. Nah, kemudian kak anak tadi kan 5 bulan ya. Nah, 5 bulan. Nah, kemudian 5 bulan itu kan belum mulai diberikan MPASI ya. Nah, ini biasanya kita ini aja dulu kan MPASI-nya belum. Nah, ASI-nya pasti nggak cukup karena buktinya tadi itu ya ternyata beratnya kok sampai ada underweight gitu ya. Kalau sudah ada underweight, nah ini segera kita berikan PKMK ya untuk catch up ya supaya berat badannya bisa catch up sambil nanti menunggu dia bisa diberikan MPASI gitu ya pada pasien itu tadi. Nah, tentunya dievaluasi ya, tetap dievaluasi dalam 2 minggu kalau beratnya tetap, nah baru ya dikonsulkan ke dokter spesialis anak ya. Dokter akan menilai lebih lanjut si dokter spesialis anak ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh dokter spesialis anak biasanya ya tentunya tetap ya mencari red flag ya dengan investigasi dan tata laksana red flag ya, mungkin ternyata dicurigai loh ini kok sepertinya ada pembesaran kelenjar atau mungkin ada fimosis, mungkin ada ISK berulang dan sebagainya ya, pokoknya adanya penyakit infeksi yang dicurigai. Nah, apabila si dokter anak ini ternyata tidak menemukan red flag ya kemungkinan, nah mungkin bisa dilihat si anak tadi kan 5 bulan, harusnya makan itu kan usia 6 bulan mulai diberikan makan, tapi bisa diberikan MPASI dini yang harus ditentukan oleh dokter spesialis anak karena nanti akan diperiksa apakah kontrol kepalanya tidak, apakah refleks eksklusinya sudah berkurang, gak refleksnya menurun, dan secara psikologis bayi siap makan, jadi mengetap-ngetap atau meraih bila ada orang makan, ya ini akan ditentukan oleh dokter anak. Nah, ternyata kalau tidak ada red flag tapi kemudian tanda kesiapan makan ada, maka boleh diberikan MPASI dini ya. Nah, tentunya dengan tata laksana asuhan nutrisinya itu tadi sama kan, berat badan ideal ini ketemunya 720. Nah, tapi tadi selain diberikan PKMK juga diberikan MPASI dan ASI-nya tetap lanjut gitu ya. Jadi karena tadi kan sudah diberikan itu PKMK sama diberikan PKMK sama ASI tapi kok beratnya nggak naik gitu ya. Nah, dokter anak ini memeriksa, oh ternyata ini bisa, ini bisa ditambah makan ya karena sudah ada sudah ada tanda kesiapan makan. Nah, tentunya tetap ya dokter anak akan mengevaluasi lagi kenaikan berat badannya dalam 2 minggu. Dokter Nuril, bisa dipercepat? Oh ya, ini ya. Contoh kasus kedua. Nah, kalau contoh kasus kedua ini usianya sudah 18 bulan ya. Ini saya setting beratnya sangat kurang, kemudian anaknya juga beratnya sangat kurang, tapi kalau di sini panjang badannya masih normal ya, normal mepet, normal bawah tapi ya, dan kemudian high age-nya juga setara 15 bulan. Dan kalau ini memang status gizinya sudah gizi buruk gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kalau gizi buruk yang tanpa komplikasi ya di setting tempat terbatas ya, gizi buruk yang tanpa komplikasi ya bisa ya ditangani oleh dokter umum ya dengan memberikan kalorinya sekitar 50%. Karena kalau usia 1 tahun ke atas tadi sebenarnya sudah berkurang hanya cuma tinggal 30% ya. Sehingga 50%-nya bisa kita berikan PKMK setara 300 cc, kemudian edukasi kembali pemberian MPASI yang berkualitas ya. Kemudian tentunya dievaluasi 2 minggu. Kalau tetap, nah boleh dirujuk ke spesialis anak. Nah, tapi kalau yang sudah dengan komplikasi, nah itu harus dirujuk ke rumah sakit kalau dengan komplikasi. Tapi kalau tanpa komplikasi bisa mungkin dicoba untuk ditata laksana. Nah, pesan saya dari materi yang saya berikan ini bahwa stunting itu merupakan perawakan pendek ya yang disebabkan karena kurang gizi kronik ya, dan diawali dengan penurunan berat badan
Ya, dengan penurunan berat badan, maka hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap penurunan, berpengaruh terhadap pertumbuhan volume otak yang menyebabkan gangguan kognitif dan juga pertumbuhan linier ya dari tulang ya. Sehingga perlu dilakukan deteksi dini, terutama anak kurang dari 2 tahun. Dan pemberian nutrisi yang optimal, MPASI yang mengandung protein hewani dan lemak, nah itu boleh dapat digunakan untuk itu tadi ya, dapat mengatasi stunting ya. Dan tentunya peran kerjasama kader posyandu, bidan desa, perawat, dokter puskesmas ya sangat penting dalam deteksi dini weakwatering yang berisiko terjadi stunting dan juga mengatasi anak yang sudah stunting ya. Ya dokter Tona, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Nuril. Bapak Ibu yang saya hormati, memang sengaja waktunya luang Dr. Noli menjelaskan secara rinci mulai dari bagaimana cara deteksinya, kemudian juga penanganannya sampai di rumah sakit. Maksudnya supaya kita tahu apa yang harus dilakukan secara detail di lapangan. Namun tentu Dr. Ahmad akan menambahkan terutama dalam sisi pengelolaan keseluruhan, baik dari aspek kebijakannya maupun implementasi yang harus dilakukan oleh teman-teman di pemerintahan maupun di dinas kesehatan. Dan Dr. Ahmad adalah seorang dokter spesialis anak, kemudian juga dokter kebijakan kesehatan, juga pengalaman untuk asesmen puskesmas maupun rumah sakit, sehingga banyak pengalaman yang mungkin bisa di-sharing untuk teman-teman di Papua Barat. Saya persilahkan Dr. Ahmad. Terima kasih Pak Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kedengaran ya Tono ya? Tad, kedengaran enggak? Kedengaran. Ya. Pada siang hari ini, saya diminta untuk menjelaskan tentang strategi intervensi spesifik ya, intervensi spesifik. Terima kasih tadi kepada Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Pak Otto Parorongat, SKMMkes, dan juga kepada Bu Penny Mayanda, beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Papua Barat. Dr. Nuril, terima kasih sudah menjelaskan demikian jelas apa yang harus dilakukan. Saya akan mencoba bagaimana nih diimplementasikan di Dinas Kesehatan. Seperti kita ketahui bersama bahwa semua urusan itu sudah diserahkan ke kabupaten kota. Nah, jadi adanya di kabupaten kota. Jadi di kabupaten kota sebenarnya kita harus menyiapkan yang namanya bagaimana penanggulangan stunting di kesehatan masyarakat di UKM ya. Yang di UKM itu intinya adalah bagaimana kegiatan dari posyandu sampai desa sampai ke mana ke puskesmas. Tetapi di UKP kalau ada yang gizi buruk, gizi kurang, tadi berat badannya tidak naik dalam 2 atau 3 kali, makanya harus dikirimkan ke dokter yang ada di puskesmas. Itu namanya UKP. Kalau memang ada red flag-nya, ada komplikasinya, ada penyakitnya, kalau perlu kita rujuk ke rumah sakit dalam sistem rujukan. Nah, sistem itulah yang harus disiapkan di Papua Barat, baik yang di tingkat posyandu, baik di tingkat puskesmas, maupun di tingkat rumah sakit. Jadi UKP, UKM itu semuanya harus disiapkan. Disiapkan itu apanya? Bangunannya, alatnya, kamarnya di mana sih? Yang kedua alat-alatnya itu antropometrinya, kemudian kalau perlu diberikan obat-obatnya, ada PMT-nya, ada PKMK-nya, itu tadi Dr. Nuri sudah sampaikan, cairan khusus yang diminumkan namanya PKMK. Kalau kita nemuin gizi buruk, gizi kurang, tinggal diminumkan. Nah ini semuanya harus diatur oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan di Dinas Kesehatan. Sedangkan UKM dilakukan oleh Kabid Kesehatan Masyarakat. Tapi sistem rujukannya dilakukan oleh Kabid Pelayanan Kesehatan. Jadi ketiganya itu saling
berkumpul. Apalagi kalau ada penyakit TBC-nya, berarti P2P juga harus berperan. Itulah yang namanya sinergitas dalam penanganan spesifik dari berbagai sudut kebidangan. Jadi tidak boleh sendiri-sendiri, harus berkolaborasi. Baik. Nah, ini bermula dari tadi Bu Widya sudah sampaikan, ya, target tahun 2014 itu, 2024 kita harus menurunkan ke 14% dimanapun di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini dari laporan baru 30%, jadi masih 15-16% lagi. Apalagi sekarang terancam dengan gangguan COVID di mana seluruh puskesmas posyandu berkurang semua kemampuan untuk karena takut COVID tadi. Jadi kemungkinan besar tidak akan tercapai, itu sangat besar. Karena itu diminta agar dilakukan inovasi kepala daerah, gebrakan nyata demi rakyat, tata kelola yang kooperatif, bagaimana kesiapan Pemda yang sudah didesentralisasi itu menyiapkan ini. Tadi datanya sudah ada EPGGM, rata-rata antara 30-50%, tolong diselesaikan sampai 100%, karena EPGGM itulah sebagai data usik, kalau bahasa Sundanya, bahasa ini, data yang jelas ada di lapangan ini. Jangan lagi pakai hitungan-hitungan rikesdas, biarkan dari rikesdas hasil dari evaluasi yang bersifat nasional sebagai rapot kita. Tapi kalau sudah di tingkat kabupaten, kita harus menggunakan data real nyata di mana tuh orang yang gizi buruk, gizi kurang, tidak naik timbangannya atau yang berpenyakit itu. Nah, itu harus dibuat terobosannya. Terobosan pertama misalnya melakukan inovasi sinergitas UKM dan UKP. Gimana ditemukannya surveil epidemi, apa dilakukan surveil dan penemuan kasus gizi buruk, gizi kurang, langsung dikirim ke UKP, dokternya nolongin. Tadi dokternya gimana nolongan, Bu Nuri sudah panjang lebar menyampaikannya. Kemudian kuatnya lintas sektor, dukungan sumber daya untuk yang sensitif. Kemudian libatkan pentahelix seperti kami ini, kami dari Habibie Institute for Population Government ini adalah CSR, ya, adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan para profesional dari UI, ditambah dengan Habibie Center, melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengadvokasi, memberi dukungan agar kolaborasi terjadi, ya. Nah, sementara itu Papua Barat dengan angka tadi 33,3 itu harus kita turunkan ke 14, sementara di Indonesia 27,6 saat ini. Nah, ini harus diturunkan. Kemudian caranya bagaimana? Kalau diperpendek seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Nuril, kita periksa ibu hamil. Jangan sampai kekurangan FE. Berikanlah tablet besi, belikanlah tablet asam folat. Periksa 4 kali, K1, K2, K3, dan K4. Yang kek, kekurangan energi protein, diberikan makanan tambahan. Jadi ini ibu hamil ini harus dipelihara, diberikan berbagai macam peningkatan kualitas, sehingga kalau saja ini bagus, insya Allah mereka akan lahir normal. Tapi nyatanya 11% bayinya lahir BBLR, lahir prematur. Kalau yang lahir prematur BBR itu akan jadi nantinya jadi stunting. Kalau kita tidak bisa memeliharanya dengan baik, tidak bisa memeliharakan makanannya, tidak bisa memeliharakan perkembangannya dengan STTIK dan sebagainya, nggak bisa nanti normal. Tapi jangan lupa juga anak normal ada karena sesuatu sebab, ada kemiskinan, sulitnya akses, ditinggal sama ibu bapaknya, dititipan ke neneknya, ini akhirnya jatuh juga ke gagal tumbuh kurang dan sebagainya ini. Jadi ini dari dua macam ini harus diperhatikan. Sekarang di Papua Barat itu yang tidak normal 33% hasilnya. Yang normal itu hasilnya 67%. Jadi yang normal itu jangan sampai turun. Yang ada gangguan tadi jangan jadi stunting. Jadi mari kita cari, jangan stuntingnya, lupakan stunting. Tapi satu tingkat, dua tingkat sebelum stunting, ada yang namanya gagal tumbuh. Bayinya, balitanya tidak naik 2-3 kali penimbangan, nggak naik. Ada yang gizi kurang. Yang ada di grafik KIA-nya di bawah garis titik-titik, min 2 SD. Ada gizi buruk, yang di bawah garis merah.
Nah, kalau ada ini semua, segera berikan PKMK, pengalaman di Surabaya, pengalaman di Pandeglang, saya di Tangerang Selatan, semuanya beres, nggak ada lagi. Nah, kalau bisa ini dicarikan sekarang di Provinsi Papua, ada berapa? Kita kasih minum, insya Allah akan kembali. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman inilah, saya sering sekali ke Raja Empat, saya bikin saya Raja Empat, waktu itu saya ketuanya, waktu deputi kesehatan. Saya kebetulan deputi kesehatan di kantor Menko PMK, Menko Kesra zaman dulu. Jadi waktu Raja Empat bikin saya Raja Empat, kami berkantor di Manokwari dan di Sorong, agak lama juga ya, mungkin 1 bulan sampai 2 bulan, bolak-balik di sana. Jadi ini perhatikan ini. Nah, kalau yang gizi baik, perlu dicegah, perlu dipelihara tumbuh kembangnya, jangan sampai jatuh ke malnutrisi. Ini harus ada makanan protein hewani. Kalau di Papua gampanglah, apalagi di Sorong, di Manokwari itu kan ada pantai ya. Jadi ada ikan, ikannya juga baru 1 kali mati. Kalau di Jakarta sudah mati berkali-kali katanya Bu Feni. Ya. Jadi ini tolong disiapkan. Kemudian telur susu ikan ayam daging ini adalah protein. Minimal 14% dari makanan kita itu harus sumbernya dari sini. Tapi yang sudah gagal tumbuh, gizi kurang ini bagiannya dokter nih. Tolong penyebabnya dipastikan, kemudian diberikan PKMK yang namanya ONS. Oral Nutrition Solution. Ini Permenkes 29 nulisnya seperti ini. Nah, jadi pendek kata tadi, terima kasih Pak Kepala Dinas atau Bu Feni juga sudah menjelaskan, ada 14 kegiatan di dalam spesifik dilakukan dalam mencegah stunting ini. Tablet besi dan ibu apa asam folat, promosi kesehatan, kelas ibu hamil, semuanya. Nah, hari ini saya akan masuk ke dalam ini, tata laksana gangguan gizi. Gangguan gizinya stunting, tapi sebelumnya ada gizi buruk, ada gizi kurang, ada gagal tumbuh, ada alergi susu sapi, ada juga penyakit-penyakit lainnya. Ini harus disembuhkan oleh dokter, tidak bisa sama siapa-siapa. Jadi ada poros posyandu puskesmas, di puskesmas sinergitas antara UKM dan UKP, untuk memberikan makanan-makanan ini jangan sampai terjadi gizi buruk, gizi kurang. Kalau sudah terjadi, ya kita perbaiki dengan PKMK tadi. Jelas ya? Yang sensitif dengan lintas sektor, teruskan. Ini urusannya biasanya Bapeda. Bapeda itu untuk air bersih, untuk bantuan non-pangan, untuk JKN, PAUD, dan sebagainya. Ini sudah dilaksanakan. Dan sekarang pada aksi konvergensinya sudah mengarah pada nomor 5, 6, 7, 8. Perkomplensi, aksi konvergensi 1, 2, 3, 4-nya sudah selesai nih. Bikin komitmen visi kepemimpinan, dibikinlah namanya rembuk stunting, bikin sosialisasi, bikin konvergensi ini semuanya sudah dilaksanakan. Sekarang itu sedang dilakukan pembentukan KPM, kader pembangunan manusia, kemudian ada penyerasian data-data dan sebagainya, kemudian dibikin sosialisasi dalam tulisan-tulisan, ya, dalam majalah, dalam jurnal, dan yang terakhir adalah pelaporan. Jadi sudah mau akhir-akhir ini. Dan sudah dilakukan penilaian oleh Direktur Jenderal Bangda untuk urusan ini. Nah, jadi pendek katanya tolong diperhatikan. Tadi saya enak sekali mendengarnya bahwa udah bagus sekali Bu Feni yang menjelaskan bagaimana ini dilaksanakan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Nah, kemudian kita lihat lagi. Tadi sudah dijelaskan stunting itu pendek. Tapi lupakan aja stunting. Stunting akhir dari segalanya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya stunting itu I'm stunting, saya sedang menurun, saya mau menjadi pendek, I'm speaking, saya sedang ngomong, sedang berlangsung ini stunting itu. Tapi ketika dia sudah berhenti dan sudah pendek, dan ini disebabkan oleh yang namanya gangguan gizi, kita sebut stunting. Ada juga karena yang bapaknya pendek, ibunya pendek, hormonnya pendek, itu tidak disebut sebagai stunting, standard lah. Ya, tadi sudah jelas. Jadi ini semuanya kita dengan mudah menemukan gara-gara EPGGM-nya jalan. EPPGBM, bukan BGM ya, GBM, gizi berbasis masyarakat. Kalau BGM, bawah garis merah, tuh beda tuh, dibalikin aja B sama G-nya jadi berubah. Ini,
Jadi ada ukur apa, ada cara-caranya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nuril, saya tidak usah ulang lagi. Tapi alat-alat ini harus standar. Kalau bisa di semua posyandu alatnya sama. Standarnya UNICEF. Nah, kepala desa sudah diperintahkan oleh Menteri Desa dalam Permendes nomor 19 tahun 2019 bahwa pemanfaatan dana desa salah satu nomor satunya untuk stunting. Dan di stunting itu salah satunya untuk beli alat pengukur yang standar di setiap desa. Bayangkan kalau nanti diperiksa ini nggak dibelikan, kan susah tuh urusannya. Adanya di desa, ya. Nah, kemudian ini nih, saya menemukan gambar-gambar ini, foto-foto ini banyak sekali. Tuh, ya. Kebetulan saya surveyor akreditasi puskesmas, jadi paham betul masalah ke puskesmas, ada PWS-nya, petanya dikumpulkan, dikasihkan ke rumah sakit dokter anak, langsung aja ini diobatin sama dokter anak. Alhamdulillah lah, mungkin 60-70%-nya sekarang udah pada sehat setelah makan itu. Apalagi di dekat-dekat sini ya, karena dokter anaknya di Banten itu dibagi habis ke puskesmas. Jadi di puskesmas udah nggak ada lagi. Nah, jadi mudah-mudahan di Papua juga bisa seperti itu, bagaimana kita bisa memfasilitasi ini semua sehingga, nah, intinya sudah ada peraturannya bahwa gizi buruk, gizi kurang, dan gangguan gagal tumbuh tadi, ini kode-kodenya ini. Di KMK 514 tahun 2015, nomor 79. Di Permenkes 64 tentang inasi bijis, E410, 411, 412. Nanti dibayar nih. Kalau di BPJS dibayarnya 6 juta, 7 juta, 9 juta. Tagihkan saja sama rumah sakitnya ke sini, selesai. Timbang dan ukur berat badan, ya, ada PSG, ada EPG-BM, ada PSPK, ada macam-macam nih semua. Yang ujungnya adalah bagaimana kita melaksanakan Permenkes 29. Nah, di Permenkes 29 ditegaskan, pelaksanaan gangguan gizi ini dilakukan surveillance dan penemuan kasus. Setelah ditemukan kasus, maka diberikan PKMK. Jadi ada peraturannya di Permenkes 29 seperti ini. Nah, berarti kewajiban pemerintah daerah, kabupaten, kota, bukan provinsi ya, adalah UKM-nya disiapkan di puskesmas, surveillance dan penemuan kasus. Di UKP-nya disiapkan sistem rujukan untuk kode 79 dan E410, 411, 412. Nah, disiapkan tenaga-tenaganya, kalau perlu tenaganya kita latih. Dan yang ketiga, siapkan alat-alatnya. Baru dipantau pelaporannya bagaimana. Nah, jadi mungkin seizin dengan Kepala Dinas Kesehatan, HIPBG siap melatih para dokter puskesmas. Mungkin kita nanti janjian semua puskesmas di Papua Barat itu berapa kali mungkin dilihat ya yang lebih efektif. Kita latih bagaimana nanganinya. Nah, kemudian kita sediakan PKMK. Aman, udah nggak sampai 3 bulan selesai tuh gizi buruk, gizi kurang. Di Jakarta, di Banten, di 118 kabupaten, apalagi itu saya ajak Dr. Nuril supaya menjelaskan, di Surabaya udah selesai. Gitu. Jadi harus kalau bisa di Papua Barat kita selesaikan. Nah, terakhir ini Permenkes 29-nya, carilah yang ini. Gagal tumbuh, gizi kurang, gizi buruk, ya, prematur, rendah, alat tadi. Oke. Nah, ini salah satu contohnya, ada EPG-GBGM itu di Kabupaten Garut. Di sebelah kirinya ada KTP-nya. Nomor KTP ini sama identik dengan peserta BPJS. Karena di Garut itu kebetulan karena dia DTPK ya dan sudah dibayarin sama gubernur semua bahwa orang Garut sudah 100% BPJS gitu. Di Papua juga seperti itu rasanya. Banyak yang sudah dapatkan PBI-nya dan sebagainya. Jadi tuh tolong gunakanlah EPP GBM-nya ada ini untuk penanganan selanjutnya. Nah, ini perintah dari Pak Terawan Menteri Kesehatan harus jelas. Permenkesnya jelas dan penanggulangan gizi di era pandemi juga jelas. Nah, akhirnya di desa itu hari-hari ini akan ada posyandu yang kader posyandu, ada pendamping kader posyandu, ya. Nah, kemudian pada aksi-aksi kelima ini kita membuat kader pembangunan manusia minimal satu, di beberapa daerah ada yang lima. Di Papua saya nggak tahu berapa nih. Nah, ini ada manajemen data, ada pengukuran dan publikasi, dan ada review kinerja tahunan. Ini semua sedang dikerjakan oleh kabupaten kota dalam kinerja stunting di tahun 2020 ini.
Nah, mereka itu kader pembangunan masyarakat manusia itu akan bergerak di AKI, AKB, TBC, imunisasi, stunting, PTM, dan air bersih. Ajukanlah dalam musyawarah Lembang ke desa. Jadi setiap tahun kan dua kali di bulan Maret sama Desember, September ya. Nah, September, Oktober sekarang ini sedang ada musrenbang yang kedua. Jadi masukkanlah usulan-usulan itu. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Semoga kita jadi bebas stunting. Ini nomor HP saya 0811-831-838. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa kembali. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Tadi sudah menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Waktu kita sebenarnya sudah lewat, mungkin kita ada 10 menit sekitar untuk diskusi, mengklarifikasi, termasuk juga mungkin merespon. Tadi Dr. Ahmad terakhir menawarkan kalau mungkin teman-teman di Papua membutuhkan pelatihan, HIPPG siap untuk fasilitasi. Baik Bapak-Ibu yang saya hormati, saya mau ada menyampaikan beberapa pertanyaan yang tadi muncul di chat. Mungkin pertama saya mau sampaikan sekaligus ke Bu Feni aja pertanyaan-pertanyaannya yang saya, beberapa yang sudah terjawab saya akan skip aja. Yang pertama sebenarnya soal bagaimana Bu Feni, dari pertanyaan dari Ibu Femi Kaspia, bagaimana pelaksanaan posyandu di masa pandemi di Papua. Bagaimana arahannya, bagaimana pelaksanaannya. Nah yang kedua, ini pertanyaan mungkin menyambung dari penjelasan Dr. Nuril dan Dr. Rahmat. Apakah di Papua sudah mengimplementasikan pemberian PKMK, baik di rumah sakit maupun di puskesmas oleh dokter terlatih. Yang ketiga, apakah tenaga kesehatannya sudah cukup mendapatkan pelatihan penanganan gizi buruk dan apakah perlu dibantu oleh kita. Jadi tiga aja yang mau izin sampaikan. Pertama, pertanyaan dari teman-teman, ada Ibu Femi Kaspia, bagaimana pelaksanaan posyandu di masa pandemi ini di Papua Barat. Bagaimana arahannya, bagaimana pelaksanaannya. Yang kedua, tadi saya ingin menanyakan apakah pemberian PKMK sudah dijalankan. Apa masalahnya dan sebagainya. Yang ketiga, tadi apakah tenaga-tenaga, apakah masih butuh untuk pelatihan bagi tenaga-tenaga kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, karena kami HIPPG siap untuk memfasilitasi itu. Silakan Ibu Femi. Ya, baik. Terima kasih Pak Tono. Jadi saya menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Femi. Untuk pelaksanaan posyandu di masa pandemi, memang sebagian besar kabupaten kota itu sudah tidak melaksanakan posyandu dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Jadi total pelaksanaan posyandu itu tidak dilaksanakan. Tetapi ada beberapa puskesmas, walaupun tidak mereka membuka posyandu, mereka tetap melakukan kunjungan rumah dengan protokol kesehatan yang ketat. Di bulan Juli, posyandu sudah mulai berjalan lagi dengan melihat zona-zona daerah, jadi untuk zona hijau dan kuning, tetap melaksanakan posyandu dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Jadi setiap ibu bayi balita itu tidak diperbolehkan untuk berkerumun, jadi mereka dijaga jarak satu dengan yang lainnya. Kemudian timbangan yang dipakai juga selalu didisinfeksi oleh teman-teman petugas kesehatan. Itu yang dilakukan dan tetap dilakukan satu bulan satu kali untuk pelaksanaannya. Demikian Pak Tono.
Yang kedua langsung yang tadi pertanyaan tentang apakah sudah dijalankan pemberian PKMK di wilayah Papua Barat? Untuk PKMK itu belum kami laksanakan. Waktu kejadian kasus gizi buruk di Sorong Selatan, memang kami sudah dijanjikan oleh Kemenkes untuk mendapatkan itu, tapi sampai sekarang kami tidak ada. Jadi sampai di rumah sakit, puskesmas itu belum ada. Demikian, Pak. Apakah ada rencana untuk implementasinya seperti apa, Bu? Misalnya untuk tahun depan dan sebagainya. Untuk saat ini memang kami belum ada rencana, tetapi nanti akan kami rencanakan untuk di tahun depan atau 2 tahun ke depan. Mungkin seperti itu dulu, Pak Tono. Jadi sementara kami belum ada rencana untuk pengadaan itu. Nanti akan kami rencanakan di tahun depan. Baik, yang ketiga tadi, apakah butuh supporting dari kami untuk pelatihan? Iya, sangat sekali, Pak. Baik, kita diskusikan teknisnya dengan teman-teman. Nah, baik, saya berpindah ke Dr. Nuril ini. Ada pertanyaan dari minimal ada 2 yang pertanyaan dari lapangan. Pertama, justru kebalikan. Tadi ada anak yang di chat itu dari diberikan susu tapi berlebih, kemudian susu formula berat badannya meningkat. Apakah berpengaruh pada IQ-nya? Itu yang pertama. Yang kedua, kasus anak lahir dengan lebih dari min 2 SD. Terus kemudian ibunya mengaku bahwa ada pertumbuhannya karena ASI dan kemudian ada makanan tambahan. Tapi tetap bertumbuh, tapi tetap dalam posisi min 2 SD. Itu statusnya seperti apa? Saya kira itu dulu, Dr. Nuril, barangkali. Ya. Ya, terima kasih Dr. Tono. Jadi kalau untuk yang pemberian susu formula berlebih sehingga menyebabkan berat badannya cenderung naik tadi ya berlebih, nah itu tidak berpengaruh terhadap IQ, tapi berpengaruh terhadap risiko terjadinya kelainan metabolik, karena kalau berlebih kan nanti juga akan overweight terus kemudian obesitas, karena obesitas juga tidak baik ya, karena obesitas itu bisa berisiko terjadi hipertensi, gangguan kolesterol, ya penyakit jantung koroner dan sebagainya, sehingga ya tetap harus dievaluasi kalau memang ternyata dia usia 6 bulan terus kemudian cenderung overweight atau obesitas, berarti ya 6 bulan harus diberikan makanan pendamping ASI. Jadi maksudnya jangan susu saja yang lebih banyak gitu ya. Jadi 6 bulan itu harus mulai feeding rules-nya diatur ya, diberikan MPASI ya. Itu yang nomor 2, lahir dengan tinggi badannya saat lahir sudah di bawah min 2 SD gitu ya. Nah, itu memang disebut dengan neonatal stunted. Nah, dengan neonatal stunted biasanya panjang badannya di bawah 48 ya, di bawah 48 ya, biasanya sekitar 47, 46 atau bahkan mungkin di bawah 45. Nah, untuk neonatal stunted tersebut dipastikan apakah kenaikan berat badannya bagus atau tidak. Kalau dalam kasus itu katanya lingkar kepalanya normal, terus kemudian berat badannya normal, ya berarti harus dirujuk ke SPA ya, untuk dicari kemungkinan apakah ada kelainan yang lain, misalnya Turner syndrome ya, nanti SPA akan memeriksa apakah ada web neck ya, sehingga tentunya penanganannya akan berbeda. Mungkin itu. Baik, terima kasih Dr. Norin. Saya ke Dr. Ahmad. Dr. Ahmad, ada setidaknya ada 2 pertanyaan yang mau saya sampaikan. Yang pertama soal ini, KPM. Jadi ada yang menanyakan KPM itu dari kader atau tenaga kesehatan. Saya tahu bahwa Dr. Ahmad pernah menyampaikan KPM itu sebaiknya dari tenaga kesehatan. Mohon dijelaskan kira-kira efektifnya seperti apa. Yang kedua, menyambung tadi dari implementasi PKMK di Papua Barat bahkan belum terpikirlah saat ini, tapi ke depan akan direncanakan. Saya ingin Dr. Ahmad menekankan bagaimana pentingnya dan efektifnya penggunaan PKMK untuk menurunkan secara langsung kejadian stunting atau mencegah stunting.
terutama untuk yang di bawah 2 tahun. Silakan Dr. Ahmad, dua hal itu tentang KPM dengan PKMK. Terima kasih Pak Tono. Jadi KPM itu aksi konvergensi yang kelima dari 8 aksi yang sudah diterapkan di seluruh negara ini, sudah di nasional, mau di Papua, mau di Aceh, mau di Jakarta, di mana semua sama. Kalau ada desa, dia harus dibantu oleh kader pembangunan manusia yang ngurusin tentang pendidikan, kesehatan, ya, sosial, pokoknya urusan bagian itu. Nah, sekarang siapa kriterianya? Tentu saja itu dipilih dan diangkat oleh kepala desa. Nah, kepala desa yang melaksanakan ini tentu saja harus menunjuk, saran saya, ini saran saya, kalau bisa yang mengenal kesehatan. Kalau bisa 40% dari kader-kader kesehatan adalah, kalau di Jawa Barat, di Jawa Tengah, itu biasanya SPK, perawat, bidan, ya bisa diangkat-angkat itu. Gajinya kan lumayan ditetapkan oleh kepala desa. Begitu ya. Jadi intinya silahkan, dan kita nggak bisa mengangkatnya. Kalau menyarankan boleh. Nah khusus untuk PKM, PKMK, jadi kita sudah di PMK 29 tahun 2019 sudah dengan jelas ditulis bahwa petugas puskesmas di meja 5 Posyandu melakukan surveillance dan penemuan kasus. Kalau ada kasus yang tidak naik timbangannya 2 kali, kalau ada di berada di bawah garis merah, dan kalau ada di bawah garis titik-titik, oleh petugas puskesmas segera dibawa ke puskesmas. Dibicarakan dengan dokternya, diukur ulang oleh dokternya, diperiksa lengkap oleh dokternya, dan kalau ketemu langsung diberikan PKMK itu. Masalahnya apakah di Papua PKMK sudah ada atau belum? Apakah dokter-dokternya sudah dilatih atau belum? Nah, karena itu kalau mau menjalankan Permenkes 29 tahun 2019 ini, para dokternya kita latih. Kebetulan di tempat kami banyak dokter anak yang sudah harus tugasnya melatih-melatih itu, dan kita latih semuanya sampai ke bawah. Jelas ya? Itu Tuan, enggak? Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Waktu kita memang sudah selesai. Terakhir, saya ingin komentar terakhir dari Pak Kepala Dinas, barangkali masih ada, Pak Otto, sambil menutup pertemuan ini. Pak Otto, jika masih ada, silakan Pak Otto merespon semua yang disampaikan, kemudian sekaligus menutup. Masih di mute, Pak Otto? Ya, terima kasih Pak Dokter atas kesempatan yang masih diberikan. Saya kira dari saya sudah tidak ada, dan saya kira berbagai masukan ya telah kita dengar, dan saya kira mudah-mudahan kita bisa laksanakan secara bersama-sama, bisa implementasikan di lapangan, dan semua terima kasih kepada Pak Ibu narasumber yang sudah memberikan materi, memberikan masukan input buat kami yang ada di Provinsi Papua Barat atas nama pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat yang ada di Papua Barat, menyampaikan terima kasih. Kemudian kepada Bapak Moderator yang telah mengantar kita dalam materi dan sampai pada sesi diskusi, saya ucapkan terima kasih. Dan saya kira demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan selesai. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menutup izinkan saya membacakan titik. Ketemu di Adinkes Pak Kadis. Siap. Jadi saya ingin menutup pertemuan ini dengan membacakan pantun ini, kiriman Mas Dwi yang kebetulan biasanya Mas Dwi. Penari sajojo di tanah Papua bersama teman seiring. Jangan lupa menarik wanita memakai anting. Cari anak gizi kurang dan buruk indikasi stunting. Jo
bersama kita aksi cegah stunting. Seperti itu. Karena kita mengharapkan di Papua bebas stunting. Jangan sampai lagi ada berita di Papua ada yang kelaparan, ada yang anak-anak stunting. Dan HPPG siap membantu Bapak Ibu di Papua Barat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Dr. Tono. Ya, sama-sama. Kita tutup. Salam sama-sama. Sehat, tetap semangat. Salam sehat, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Siang. Waalaikumsalam. Bu Nuri, terima kasih. Betul. Ya. Terima kasih.